Kok ngeblur sih? Namanya hernia inguinalis, jadi ada lubang di daerah inguinal ke daerah paha ini sehingga semua organ perut itu keluar dalam kulit itu. Jadi itu sebenarnya isinya ada usus, ada kantong kencing, ada apa namanya uterus, rahim, terus kemudian ada limpa. Nah jadi besar sekali itu semua isi perut itu masuk ke sana semua. Jadi yang kita lakukan tadi itu kita buka cairannya, kita suction, kita sedot karena ada cairan juga di situ. Kemudian kita buat sayatan lagi di tengah sini. Kemudian untuk menarik organ-organ yang ada yang keluar itu kita tarik dari tengah ini. Jadi kita masukkan lagi semua organ ke dalam. Kemudian di tengah ini, kemudian kita jahit. Kemudian lubang yang di tengah ini, karena yang sayatan saya yang di tengah ini untuk menarik ini, kita jahit kembali juga. Nah sekalian tadi rahimnya kita angkat, rahimnya kita steril sekalian. Jadi ini ada jahitan di sini, di depan sini gitu. Nah sekarang yang diperlukan nanti tinggal recovery-nya. Apakah dia jebol lagi apa enggak? Karena hernia seperti ini mudah sekali jebol kembali. Dok, saya atas nama Animal Shop, Christian, dengan grup WA Family yang diketuai oleh Esther Inanda, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kemudian pengorbanannya ya, untuk membantu juga untuk semua teman-teman yang membantu di Serbok dan Slave, Ibu Nini Surnomo, yang dan teman-teman lainnya yang sudah membantu secara finansial ataupun nah, kami serahkan, kami percaya banget dengan tim Dr. Edi dan teman-teman dari Klinik Raja Jati untuk proses recovery-nya. Jadi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Apa dia bisa sembuh. Ya, terima kasih.